Peristiwa tak biasa terjadi di PT Pratama Abadi Industri Desa Cijolang, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut pada Rabu 6 Juli 2022. Puluhan pekerja pabrik sepatu itu mengalami kesurupan massal. Kapolsek Limbangan, Kompol UU Susilo mengatakan ada 80 pekerja yang mengalami kesurupan. Semuanya adalah perempuan. Ia menuturkan semua karyawan masuk seperti biasa dan mulai bekerja, dan tiba-tiba ada seorang pekerja yang tiba-tiba berteriak histeris. Teriakan tersebut kemudian membuat panik pekerja lain. Selang beberapa saat, pekerja lain mengalami hal serupa. Orang pertama yang mengalami kesurupan itu berteriak lalu pingsan. Setelah pingsan, ternyata menjadikan sejumlah pegawai lainnya mengalami kondisi yang sama, ucapnya. Saat kejadian, pihaknya kemudian menuju lokasi untuk mengamankan situasi bersama tim medis dan tim spiritual untuk membantu para korban. Setelah para korban diberi bantuan secara medis dan spiritual, mereka berangsur sadar. Kebanyakan di antara mereka mengalami lemas. Mereka dinyatakan pulih dan dipulangkan ke rumah untuk beristirahat. Untuk kegiatan pabrik, siang pukul 12.30 waktu Indonesia Barat sudah kembali normal, ujar Kompol Uus. Non, emang perfume.